Baiklah, video kali ini saya akan buat perlawanan di antara Big Bang Genesis dengan Gatinko Customized Set. Jadi, adakah Big Bang Genesis berjaya melawan keempat-empat Beyblade Gatinko Customized Set? Tunggu selepas ini. Ali bosku! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel Alif Bosku banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih update video yang terbaru daripada kami. Oke, seperti yang saya maklumkan, saya akan membuat perlawanan di antara Big Bang Genesis dengan Gatinko Customized Set. Jadi Gatinko Customer Side ada 4 Beyblade. Okey, iaitu Beyblade Regalia Genesis, okey, sepupu kepada Big Bang Genesis. Kita ada Prime Apocalypse, Cosmo Dragon dan Erase Fafnir. Jadi dia akan lawan keempat-empat Beyblade tersebut. Jadi adakah Big Bang Genesis berjaya lawan keempat-empat Beyblade ini ataupun sebaliknya? Jadi apa buang masa lagi, jom kita lihat battle Big Bang Genesis Gatinko Customized Set. Jom. So, inilah dia test battle di antara Big Bang Genesis dengan Gatinko Customized Set. Ini keempat-empat Beyblade dia yang bakal dilawan oleh Big Bang Genesis. Jadi, adakah Big Bang Genesis dapat lawan keempat-empat Beyblade ini? Jom kita battle. So, perlawanan yang pertama di antara Big Bang Genesis menentang Erase Fafnir. Okey, ini di antara dia punya disk dan driver yang digunakan. Okey, jadi kita lihat adakah Big Bang Genesis menang untuk perlawanan ini? Jom kita lihat. Round pertama. 3, 2, 1, go shoot. Okey, nampaknya Erase Fafnir yang menggunakan left spin menentang right spin Big Bang Genesis. So, nampaknya kita akan lihat siapa yang akan menang. So, Big Bang Genesis menang. Round kedua. 3, 2, 1, go shoot. Okey, ya, Erase Fafnir cuba menyerang Big Bang. Adakah dia mulai memperoleh kemenangan? Oh, sekali lagi. Ho, Erase Fafnir menang untuk pusingan yang kedua. Kita pergi pusingan yang ketiga. 3, 2, 1, go shoot. Oh, Erase Fafnir cuba menyerang. Terus menyerang Big Bang Genesis. Adakah dia menang? Adakah Big Bang yang menang ataupun Erase? Oh, ya, Big Bang Genesis yang menang. Kita ke pusingan yang ketiga. 3, 2, 1, go shoot. Oh, Erase Fafnir menyerang. Oh, jadi, ho, Big Bang Genesis menang 3-1. Perlawanan yang kedua, Cosmo Dragon menentang Big Bang Genesis. Jom kita lihat. Round 1, 3, 2, 1, go shoot. Okey, adakah Cosmo Dragon? Wow! Big Bang keluar. Jadi dua mata untuk Cosmo Dragon. 3, 2, 1, go shoot. Nampaknya, Cosmo Dragon bukan sembarangan, Oh, tapi kali ini tidak. Big Bang pula yang menang. Okey, kita lawan sekali lagi. 3, 2, 1, go shoot. Nampaknya sekali lagi kita try. Big Bang Genesis lagi menang. 3, 2, 1, go shoot.
Okay. Oh, sebenarnya Big Bang Genesis lebih kuat. So perlawanan seterusnya di antara Big Bang Genesis dengan Prime Apocalypse. Bentuk lebih kurang. Okay. Jadi kita tengoklah siapa yang lebih kuat. Okay, round 1. 3, 2, 1, go shoot! Oh. Big Bang Genesis menang. Round 2. 3, 2, 1, go shoot! Sekali lagi kemenangan untuk Big Bang Genesis. Oke. Okay. Round seterusnya. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya kita sudah nampak seperti Big Bang Genesis sekali lagi menang. Jadi Big Bang Genesis menang sekali lagi menentang Prime Apocalypse. Woo! Dan perlawanan yang terakhir adalah lawan Regalia Genesis menentang Big Bang Genesis. Abang lawan adik. Okay, sebenarnya saya sudah pernah buat test battle dalam unboxing saya Big Bang Genesis, tapi kita buat rematch semula antara Regalia Genesis dengan Big Bang Genesis. Jadi kita on dahulu motor dia. Dengar kau itu bunyi. Okay, come on Big Bang. Ini perlawanan terakhirmu, tunjukkan kehebatanmu. Singan pertama, 3. Hai. Cuma apa-apa lagi. Okay, pusingan pertama. 3, 2, 1, go shoot. Okay, motor dia sudah hidup. Masih tidak dapat menyentuh Big Bang Genesis. Masih berlegar-legar di stadium. Big Bang Genesis menang perlawanan ini. Okay, pusingan kedua. 3, 2, 1, go shoot. Alright. Kemana pusingan yang kedua? Regalia Genesis, come on. Oh, keluar gelanggang. Big Bang Genesis sekali lagi menang pusingan ini. Okay, pusingan seterusnya. 3, 2, 1, go shoot. Abang menang. Regalia Genesis kali ini menang. Okay, pusingan terakhir. 3, 2, 1, go shoot. Ambil kau. Sekali lagi Big Bang Genesis paling kuat di antara semua Beyblade Gatinko Customized Set. Jadi itulah dia perlawanan di antara Big Bang Genesis dengan Gatinko Customized Set. Jadi itulah dia kekuatan Big Bang Genesis. Jadi mudah-mudahan perlawanan Big Bang Genesis tadi dapat memberi inspirasi kepada anda untuk berlawan Beyblade pada masa akan datang. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk lebih update video yang terbaru daripada channel kami. Kalau boleh jangan skip iklan sebab ia akan membantu untuk memperkembangkan lagi channel Alip Bosku. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Alip Bosku, Assalamualaikum.